Salam anak kampung, ketemu lagi dengan saya si anak kampung. Akan memberikan tips dan trik sederhana untuk kalian semua para YouTuber pemula seperti saya. Langsung aja pada video kali ini saya akan memberikan trik sederhana bagaimana caranya mengklon atau memperbanyak Google Chrome. Fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya kalian kalau punya banyak akun ya kalian bisa login di banyak akun. Tapi sebenarnya sih bisa dalam satu Google Chrome, kalian bisa login banyak akun. Tapi saya saranin untuk satu akun, satu klon Google Chrome. Bagaimana caranya? Begini caranya. Pertama-tama seperti biasa kita buka Google Chrome. Untuk nambahin mengklon atau memperbanyak Google Chrome-nya, kita klik yang ini. Ya, terus langsung di ke bawah ada tanda plus add. Nah, udah terbuka, kalian ketika nama, misalkan kita tandai dengan 001 001 Google. Misalkan ini hanya untuk contoh. Ini kalian bisa ambil foto, kalian bisa cari fotonya yang mana aja. Misalkan gambar ini, klik down. Tema warna temanya kalian pengen apa? Kalau misalkan suka kuning, hijau. Nah, kalau udah begini kalian tinggal klik aja down. Nah, udah terbuat. Kalian bisa login dengan menggunakan akun Google Chrome atau misalkan enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini udah terbuat satu. Kalian mau bikin lagi tinggal sama seperti tadi. Di sini. Nih, langsung add lagi. Kalian misalkan tadi 001, sekarang 002 Chrome. Done. Nah. Sekarang udah terbuat lagi. Coba kita minimize ini yang tadi. Nah, ini ada kita udah buat dua klon Google Chrome, mau 10 mau 20 sebenarnya bisa, tergantung kalian maunya bagaimana, sebanyak apa, dan tergantung spek komputer juga. Nah, kalau misalkan kalau kalian pengen login, misalkan di Chrome yang satu ini kalian mau login, tinggal login aja. Gitu kan, tinggal login, continue, masuk ke Google. Saya akan login ke akun yang lain ya. Misalkan nah, saya udah masuk ke akun, mau masukkan akun satu. Sekarang ini udah masuk akun, sekarang yang ini kita masukin akun lagi, akun yang lain. Kita masukin akun yang lain, dua Google Chrome ini udah dimasukin akun Google Chrome dengan akun yang berbeda. Misalkan kita mau nonton, mau masuk YouTube, kita langsung aja ke YouTube. Ini sama. Jadi kalian bisa nonton YouTube di beberapa klon Chrome. Nah, intinya pastinya
gunakanlah dengan bijak. Sampai ketemu lagi di next tips dan trik sederhana ala anak kampung. Salam anak kampung.